Ya udah, aku pulang ya. Dah. Di. Bareng Om aja yuk. Om juga mau beli martabak telur kok. Ngidam, ngidam. Boleh Om, boleh. Biar saya nyetir aja Om. Iya. Jangan pakai cabe ya, sayang. Iya. Oh, muatan baru. Mesra-mesraan terus. Yes. Sirik. Yudi. Yo. Mari Tante. Des. Hati-hati ya. Pergi ya, Ma. Des. Om, gimana sih Om sama Tante kok bisa kayak gitu? Gitu gimana, Di? Ya, mesra gitu deh. Loh, kamu sendiri kan tahu, Om dan Tante juga bisa ribut besar, Di. Tapi kan itu sudah lewat, Om. Om sendiri juga bingung, Di. Kok bisa ya? Yang penting, ya memang bisa. Entah gimana, pasangan itu pasti bisa langgeng, Di. Nggak ada rumusnya. Cuma satu. Bener-bener mau langgeng atau enggak? Istilahnya, cinta memang mesti ngotot, Di. Kalau nggak kekeh, kita nggak dapat apa-apa, Di. Om, boleh ngomong sesuatu nggak, Om? Kamu tembak langsung aja. Soal Desio. Ya langsung tembak aja, Di. Kamu. Nah, nih. Lumayan gede kan? Terus di sini juga ada pasangan suami istri. Kayak kita. Di sebelah kamar kita. Cukup kok. Ini baru awal. Nanti kalau kamu bantuin kerjaan saya, ngaturin jadwal saya, siapa tahu aja saya makin efisien dan bisa makin banyak nanganin proyek lepasan. Kita nabung pelan-pelan ya. Pasti bisa. Aku gak masalah kok. Yuk. Dalam hidup ini, aku udah banyak banget ngalamin kesusahan. Jadi kalau sekarang aku bisa tinggal sama kamu berdua, itu adalah satu kebahagiaan yang tak ternilai untuk aku. Jadi aku gak peduli kamar kayak gini. Iya kan? Makasih ya. Den? Iya, Bu. Maaf, Den. Di luar ada yang nyari. Katanya sih ibunya Den Tio. Tio. Maafin Mama, Tio. Mama udah jahat sekali. Mama minta maaf, Tio. Mama gak mau kamu tinggalin sendiri, Tio. Mama sepi. Mama gak mau sendirian sampai Mama mati, Tio. Ya, Tio gak mungkin gak maafin Mama. Tapi itu juga gak mungkin balik dan tinggal serumah lagi sama Mama. Tio udah punya keluarga sendiri, Ma. Tio, jadi sampai kapan kamu menghukum mama kamu ini, Tio? Ini bukan hukuman dari Tio, Ma. Tio mau mandiri. Wajar dong kalau Tio mau misah dari Mama. Tio. Tio. Ma, Doni mau keluar sebentar ya. Tapi jangan lama-lama ya, Don. Iya, Ma. Glenn, ayo. Jangan lagi, jangan lagi. Ya, 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 ya. Sekali lagi, ayo. Kita tuh, sekali lagi. Yang bimbang. Yang bimbang, ya. Nah, bagus. Sip banget. Aduh, bener-bener. Tuh kan? Ya. Udah ya? Oke. Terima kasih, Ma. Thank you, ya. Terima kasih, ya. Itu kamu bagus.
Makasih Mbak. Aku langsung aja, aku cepet-cepet ya. Loh, kamu nggak mau hapus makeup dulu? Enggak, ntar aja deh di taksi, oke? Oke. Ya semua. Yo. Silakan masuk. Hai, apa kabar? Hai, gimana kabarnya? Tiga. Kenalin Ardi. Halo. Ardi. Kenalin Ardi. Masuk aja. Jer. Kakak mana Jer? Gak tahu. Kok lu nanya gua? Kok Mas Doni belum datang sih, Des? Udah banyak nanyain lagi. Aja. Mana? Cece, Indra sama Rara kok? Gila si Rara. Pada bengong sih. Des, selamat ya. Lo udah lega kan sekarang? Selamat, Des. Apa kabar, Di? Baik. Lega sih, cuma ya masih bingung aja. Oke deh, kita ke dalam dulu ya. Mau cari Om sama Tante, ya? Dah. Hei. Bu, sabar dong, sayang. Oh, iya. Ih, kayak koyang siap. Dadah. Ingat ya, ini acara bokap sama nyokap gue. Lo gak boleh ngerobohin teman dalam ruangan. Dan lo gak boleh ribut sama siapapun. Kalau mau ribut, besok aja, oke? Tenang, bos. Kita masuk dulu ya. Iya, Pak. Doni udah di jalan. Sebentar lagi sampai. Iya. Iya, dah. Mana lagi nih, Jer? Halo, Pak. Aduh, kau makin cantik aja sih. Kamu bisa aja sih, Indra. Nanti mau makan apa? Apa aja deh, yang penting kamu yang ngambilin. Oke deh, pasti. Cabutin, Ra. Tambahkan hati Muna. Resek! Cicing siap! Rese lo. Hai. Halo. Hey. Halo. Oh. Iya. Cantik banget sih. Aduh, pasangan suami istri paling muda jadi sirik deh. Makanya minta kawinin buru-buru. Apa kabar, ya? Baik, Di. Di, Des, gua balik dulu ya. Lo kenapa sih? Hati gua gak tahan nih. Perih banget. Ayo, cabut dulu, men. Gembol! Gembol, aduh, mau kemana sih lo? Gembol! Habis gue dicuekin. Perhatian sebentar adik-adik yang saya cintai. Saya tidak akan panjang lebar berbicara malam ini. Karena malam ini bukan hanya milik saya. Malam ini milik kita semua.
Keluarga ini baru saja melewati masa-masa yang paling sulit. Tapi malam ini kita bersama dan tetap berkumpul di rumah ini. Gladys nggak datang, Ben. Saya akan potong tumpeng ini dalam rangka syukuran rumah baru kami dan sekaligus Doni akan pergi kuliah di Kuala Lumpur. Kan gue juga bisa cemburu, Jer. Sekarang lo ngerasain juga kan? Sebenarnya gue sama Indra nggak ada apa-apa kok. Dia cuma butuh teman datang bareng dan gue butuh orang buat bikin lo jealous. Jadi lo pulang nggak bareng Indra? Ih, amit-amit. Ih, ogah lah. Nenek-nenek aja tuh udah nggak mau sama dia, apalagi gue. Oh, Rara, asik. Aduh, Jen! Jen! Mau ngapain apa, Jen? Aduh, ngantorin banget sih lo! Ngantor badan lo gede! Lepasin! Nama cakep aja yang hehe. Iya, aku tahu kok. Yes! Kamu juga tambah ganteng. Ya, terima kasih. Aduh, Mas, Ibu. Mbak. Maaf sekali terlambat. Tadi Gladys syuting dulu, jadi aman gue Gladys. Gak apa-apa. Terus tadi Gladys pakai mampir di mana tadi, di taman mana, jadi tambah lama lagi, Mbak. Gak apa-apa kok. Jangan bilang lo gak bawa. Bawa apa, Dis? Peduli. Lo mau ke Malaysia kek, ke Kutub Utara kek, ke planet Pluto kek. Yang penting cincinnya jangan lo lepas dari jari lo ya. Enggak, Dis. Gue gak akan pergi kemana-mana. Gak akan. Sekarang kalau ada orang yang berani misahin gue sama lo lagi, beneran, potong aja dulu jari gue, baru bisa. Serem banget sih janji setia lo. Lihat nih, hasil karyanya Ardi untuk anggota baru keluarga kita. Siapa lagi kalau bukan Ardi sendiri? Ardi, Om sama Tante kan sudah banyak hutang sama kamu. Daripada kamu tinggal sendirian, sementara Om dan Tante juga sudah menganggap kamu sebagai anak kami sendiri.
Makasih ya, Pak. Terima kasih, Om. Di, kayaknya kamu mau ngomong sesuatu, kan? Des, kamu mau gak jadi istriku? Kamu tuh gila ya? Kamu pasti ngomong kayak gitu gara-gara waktu aku ngomong kayak gitu deh. Enggak, Des, enggak. Lebih dari sekedar itu. Seminggu ini, aku lihat Jero sama Rara cemburu-cemburuan. Tio sama Fia, mereka udah baikan lagi. Mas Doni dan Gladys, mereka kayak kucing dan tikus. Bobo gua deh, asyik banget nih anaknya. Udah urusin aja urusan lo sendiri. Pokoknya aku tahu banget, Des. Suatu saat nanti, kita bakal ngalaminya seperti ini. Salah paham, jenuh, atau mungkin bosan. Suatu saat nanti kita juga bakal nikah, Des. Punya anak. Dan kalau anak kita udah gede, kita ada pikiran untuk cerai. Karena kita pengen bebas lagi. Tapi seperti papa dan mama kamu buktiin, segawat apapun kondisi suatu hubungan, akan tetap bisa bertahan kalau kita ngotot. Dan aku ngotot, Des. Aku pengen lihat kamu tua, keriput. Dan aku juga pengen kamu lihat aku tua. Aku jadi tambah jelek, keriput. Tapi kamu tetap sayang sama aku. Lebih dari apapun di dunia ini, memang gomba, tapi lebih baik gomba daripada aku kenal kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.